TV KPM. Dah dapat dah data bilangan kes harian COVID-19 Malaysia tahun 2020. Fasa 1, 200. Fasa 2, 220. 240. Banyak ni. Banyak informasi ni. Dari mana saya nak tentukan ni? Macam mana ni semua ni? Macam mana daripada data yang banyak ni saya nak tentukan bentuk graf saya nanti? Boleh-boleh tahu tak bagaimana? Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda selama satu jam ini bagi slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan mata pelajaran matematik topik tingkatan 5. Jadi jom kita nak persilakan guru kita hari ini. Kita ada Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Convent M Bukit Mertajam Pulau Pinang. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Hai, wah saya sangat teruja sebab hari ini saya ada wujudkan satu persoalan untuk murid-murid di rumah. Macam mana kita nak tentukan data yang banyak tu kepada bentuk graf? Betul tak cikgu? Betul Nisa. Sebenarnya apa topik kita hari ini cikgu? Topik kita sebenarnya hari ini adalah berkaitan dengan bab 7, tingkatan 5 menengah atas. Okey. Sebelum tu Nisa kita tengok slide. Okey, inilah tajuk kita hari ini iaitu sukatan serakan data terkumpul. Sukatan serakan data terkumpul. Baiklah murid-murid di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita bersama Cikgu Nur Faiza. Silakan Cikgu. Okey. Sebelum kita mula Nisa, saya nak kenalkan kita ada 4 orang murid bersama dengan kita. Betul tu. Atau bersama dengan saya hari ini. Dan semua murid-murid ini jauh daripada Pulau Pinang, SMK Convent sekolah saya. Baik. Okey. Murid yang pertama saya kenalkan di sebelah atas sana adalah Kerisha. Hai, kemudian Kerisha. Diikuti dengan kedua adalah Tanjing di sebelah Kerisha. Hai Tanjing. Okey, seterusnya di bawah Tanjing tu adalah Sasbini dan juga Alia. Hai, selamat datang ke Didik TV murid-murid. Saya pasti bukan saja murid di Google Meet teruja untuk topik kita hari ini, malah murid-murid di rumah. Jadi jom cikgu, silakan. Okey, boleh. Okey, untuk topik hari ini Nisa, kita pergi kepada satu standard kandungan iaitu 7.1 iaitu berkenaan dengan serakan. Dan kita ada dua standard pembelajaran pada hari ini, iaitu standard pembelajaran yang pertama adalah membina graf, histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Baik. Kemudian yang kedua adalah membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Seterusnya, bagaimana nak membuat kesimpulan. Baik. Okey. Untuk murid-murid hari ini adalah sangat beruntung sebab kita apabila kita mengikuti kelas kita hari ini Nisa, secara tidak langsung murid akan menguasai 4 hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran ini adalah sangat penting, iaitu murid akan dapat yang pertama menentukan saiz selang kelas, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah. Yang kedua pula, murid akan dapat membina graf histogram bagi suatu set data terkumpul dengan tepat. Ketiga, murid juga dapat membina graf poligon kekerapan
bagi suatu set data terkumpul dengan tepat. Baik. Dan yang keempat, murid dapat mentafsir dan mengenal pasti jenis serakan bagi graf histogram dan poligon kekerapan. Inilah empat hasil pembelajaran yang murid akan dapat. Baiklah. Okey. Seterusnya, kalau tadi inilah data yang Nisa tengok tadi kan? Ya, yang saya pening-peningkan cikgu. Okey, bagaimana data yang sebegitu banyak kita nak tafsirkan dia dalam bentuk graf. Dan hari ini kita akan belajar dua jenis graf, iaitu graf berbentuk atau namanya adalah histogram dan graf yang kedua bernama poligon kekerapan. Baik. Dan daripada graf ini juga, misal, kita dapat lihat bentuk graf ini. Baik. Dan bentuk inilah yang dinamakan sebagai serakan. Apakah bentuk serakan yang kita akan belajar hari ini? Baik. Okey, tanpa buang masa, dan sebelum itu sumber ini merupakan daripada buku teks lah, Matematik Tingkatan 5 KSSM. Jadi murid-murid yang di rumah boleh rujuk kepada buku teks tersebut. Silakan. Betul. Seterusnya, kita nak pergi hasil pembelajaran yang pertama. Bagaimana menentukan saiz selang kelas, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, kita lihat data yang diberi. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter. Baik. Bagi sekumpulan murid. Nampak tak data dia banyak? Aha. Bagaimana data ini nak ditafsirkan dalam bentuk jadual supaya mudah untuk kita bina graf? Baik. Ini langkah pertama yang murid kena faham. Okey, pertama, kita nak menentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6, soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah kita nak membina jadual kekerapan berdasarkan maklumat yang kita dapat. Baik. Dan yang ketiga adalah kita nak bina jadual kekerapan, tapi kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan yang kita bina pada soalan B. Baik. Okey, tanpa buang masa, kita pergi kepada nak membina selang kelas supaya kelas kita menjadi 6 dari data yang banyak tadi. Baik. Okey, bagaimana nak membina? Murid di rumah kena ingat. Langkah pertama, murid di rumah, murid di Google Meet bersama dengan saya. Ya. Langkah pertama adalah murid kena tahu nilai data terbesar tolak nilai data terkecil. Tolak dulu. Kemudian bahagi dengan berapa bilangan kelas yang soalan nak atau kita nak. Jadi dalam soalan ni kita nak bilangan kelas kita 6. Jadi daripada sini Nisa, data yang diberi, Nisa boleh bagi tahu saya tak yang mana nilai data terbesar? Terbesar paling besar. 173 cikgu. Yes. Cuba kita lihat. Ya. Data betul. Terbesar adalah 173. So 173 tolak data terkecil kita. Terkecil 145. Ya. 145. Jadi kita tolak dulu data ini. Bila kita dapat hasil tolakan tersebut, kita bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak iaitu 6. Bila kita bahagi, kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan, 4.7. Tapi murid bundarkan kepada 5. Ini maksudnya saiz kelas kita nak 5. Jadi tip saya daripada sini, kita nak bina saiz kelas, kita ada data yang paling kecil, 145. Okey, murid di rumah, murid di Google Meet dan juga Nisa boleh cuba. 145, 146, 147, 148, 149. Itulah maksudnya 5 saiz kelas. Jadi kelas kita yang pertama adalah 145 hingga 149. Seterusnya, kita akan bermula kelas yang kedua. Selepas 149, 150. Dan kita kira 150, 151, 152, 153 dan 154. Dan murid boleh cuba buat sekarang. Boleh tak murid saya cuba buat dan tulis saiz selang kelas yang murid dapat? Selang kelas yang seterusnya, cikgu. Kalau murid dah dapat, murid boleh angkat di skrin sekarang. Ada tak murid yang dah dapat? Ada mungkin yang telah mengira dengan lajunya. Boleh kongsikan jawapan. Mungkin boleh. Kita ada papan ganjaran, Nisa. Ya. Jadi kita akan bagi reward stiker kepada murid sekiranya murid berjaya. Ada tak yang dapat menjawab? Saya nampak murid di rumah. Murid di rumah pun boleh mencuba. Kita nak dapatkan 6 kelas di sini. 1 5 59. Saya bagi masa 1 minitlah kepada murid-murid kita. Boleh cepat, cikgu? Ya, boleh Nisa. Ada yang dah dapat? 15. Kira 1. Nisa apa tengah buat ke? Saya cuba, cikgu, saya cuba untuk bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga. 1 6. Okey, ada dah yang dah dapat?
Boleh angkatkan jawapan anda. Saya dah bagi kongsikan. Kelas yang ketiga. Kalau ada yang dapat jawab dengan betul, cikgu nak bagi ganjaran kan cikgu? Ya, ya. Saya dah nampak ada yang dah cuba nak menjawab di sini. Okey, Alia ke Tanjing atau Sajbini ataupun Karisha? Boleh cepat kongsikan angkat jawapan anda. Cuba angkat sekarang ke skrin. Kita nak sama-sama semak dengan murid-murid di rumah. Tak apa, boleh kongsikan jawapan setakat yang anda telah lakukan. Alright. Alia dah dapat yang pertama. Boleh cikgu kita semak jawapan Alia? Ya, boleh. Okey, Karisha pun dah dapat. Sama ke 15? Okey. Cuba lihat dengan jawapan di saya. Karisha turut menulis data yang telah diperolehi sebentar tadi. Nampak tak? Jawapannya adalah sama. Sama. Kita dapat 6 saiz kelas. Jadi boleh kita beri ganjaran kepada Karisha dan Alia terlebih dahulu? Yeah. Kita bagi 2 stiker untuk 2 orang. 2 stiker untuk Alia dan juga Karisha. Baiklah. Nampaknya Alia bagaimana cikgu? Okey, so saya rasa Tanjing pun dah dapat, Sasvini pun dah dapat. Jadi sebabkan Tanjing dengan Sasvini lambat sikit, kita bagi 1 stiker. 1 stiker untuk Tanjing dan Sasvini. Jadi inilah dia ganjaran setakat ini. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. 1 untuk KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran matematik. Kita hari ini membincangkan topik histogram dan poligon kekerapan. Jadi jom kita pun tak nak buang masa, kita teruskan dengan Cikgu Nur Faiza. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada nak membina jadual kekerapan. Ini yang paling penting. Sebelum nak membina graf, pastikan murid kena mahir membina jadual kekerapan, apa yang perlu ada dalam jadual tersebut daripada data yang diberi tadi. Baik. Kita dah dapat saiz kelas tadi, kita nak 6 saiz kelas. So kita dah ada 145, 149 sehinggalah kita dapat 174. Baik. Dan sekarang daripada data yang begitu banyak, bagaimana kaedah cepat dan tepat untuk mencari nilai kekerapan? Saya menggunakan tip yang pertama murid dah belajar masa menengah rendah, Nisa. Iaitu namanya adalah gundalan. Gundal. Apa maksud gundalan? Kita lihat yang pertama, murid-murid di rumah dan juga Google Meet bersama saya. Kita lihat data yang pertama, 153. Bila kita cross atau kita tick 153, maka kita letakkan 153 itu di dalam julat atau di dalam kelas 150 hingga 154. Itu langkah pertama. Kemudian kita lihat 158 dan kita akan letak di kelas yang ketiga, iaitu di antara 155 hingga 159. Baik. Seterusnya 145 dan akan letak di kelas yang pertama, 166 di kelas yang ke-5. 165 hingga 169. Dan data bagi 158 kita akan letak di kelas yang ketiga. Baik. Jadi murid di rumah, murid di bersama saya dengan Google Meet boleh cuba menjawab sekarang. Sementara saya pun menjawab di sini. Nanti kita sama-sama akan cek jawapan. Baik. Kita saya menggunakan mengiralah. Kaedah ini dinamakan adalah kaedah gundalan. Gundalan. Okay? Gundalan. Di mana murid dah pun belajar Nisa sebenarnya. Dia ada banyak kaedah sebenarnya. Tetapi saya sarankan gundalan ini lebih tepat supaya murid tidak cuai atau tidak tersalah letak nilai tersebut. Atau tidak tertinggal mana-mana. Kan jadi bila kita tanda, kita letak. Bila kita tanda, kita letak. Jadi murid di rumah cuba dan juga murid di Google Meet. Jika ada murid yang dah selesai, boleh cuba menjawab dan angkat jawapan murid untuk kita sama-sama lihat. Baik, ada tak kita akan sama-sama semak dengan murid-murid di rumah yang mungkin sekarang ini pun tengah melakukan langkah. Kita dah ada.
Okay, orang yang pertama Sasbini, tahniah. Mm-hmm. Sekejap kita cek jawapan. Kita simak cikgu tengok dahulu jawapan Sasbini. Okey, kemudian Kerisha. Kerisha boleh belakangkan sedikit? Ketanya okey, okay, kita Tanjing. Nak nampak semua. Okay. Tanjing juga. Okey. Alia masih tekun menjawab. Mm-hmm. Tanjing boleh ke kanan sedikit? Ke kanan sedikit. Sini, ya, baik, kita nampak. Okey, cantik. Okey, cantik. Mm-hmm. Bagus. Biarkan Alia dalam keadaan macam ini, Nisa. Mm-hmm. Saya nak tekankan di sini adalah, katakan data 156 di sini, bila saya klik 156, baik. 156 ni dia letak di kelas yang ketiga. Mm-hmm. Kelas yang ketiga kita dah ada empat. Empat tanda tersebut. Hmm. Jadi tanda yang kelima saya sarankan letak sebegini. Hmm. Jadi bila murid membaca sangat mudah. Dan seterusnya. Lima. Ya. Okey. Saya minta murid saya di Google Meet angkat lagi sekali murid punya mini whiteboard. Okey. Nampak tak ada perbezaan antara Alia dengan murid-murid saya yang lain? Kenapa? Apa beza? Alia tak tulis apa? Alia tak menulis nombor sebelah tanda-tanda palang itu. Okey, sebenarnya dalam kekerapan murid wajib menulis nilai tersebut. 2, 3, 6, 5, 3 dan 1. Apa yang jadi jika murid tidak menulis? Murid tidak dapat markah dengan lengkap. Ini kena berhati-hati. Mesti tulis nilai angka. Wajib. Kalau saya kata wajib. Sebab kalau tak tulis, anak-anak tak dapat markah. Jadi di sini saya bagi ganjaran kepada Tanjing, Sasvini dan juga Kerisha dua stiker. Dua stiker. Alia satu stiker. Alia satu sebab stiker. Alia terlupa nak tulis angka tersebut. Tak mengapa Alia, nanti kita kejar kembali. Okey, tak apa Alia. Kita ada banyak lagi latihan. Okey, seterusnya daripada sini kita dah dapat nilai kekerapan. Kita nak pergi had bawah, had atas. Murid di rumah dan murid di atas. Bila kita melukiskan graf, kita ada kelas yang pertama 145. Tengok tangan saya, 145, 149. So 145 ini adalah had bawah. 149 adalah had atas. Jadi di situlah kita kena pasti had bawah adalah yang paling bawah. Jadi kita ada 145, 150. Apa lagi seterusnya? Cuba Nisa baca kat saya. 155. Ya. Yeah. 160. Ya. Yeah. 165. Ya. Yeah. Dan 170. Ya. Yeah. Inilah had bawah. Manakala had atas adalah 149, 154, 159, 164, 169 dan 174. Jadi saya rasa murid faham dah dari segi had. Had atas. Had atas paling atas dan had bawah paling bawah bagi satu kelas. Okey, bila dah dapat nilai, kita nak masuk mendalam lebih. Titik tengah, bagaimana nak mencari titik tengah? Saya harap murid saya di Google Meet standby, bersedia. Bagaimana nak mencari nilai titik tengah apabila murid diberi had bawah, had atas? Cikgu suruh siap sedia tu nampak macam sukar je bahagian ni, cikgu. Dia banyak kira sikit. Okey, jom kita beri perhatian bersama-sama. Silakan cikgu. Okey, kalau kita nak mencari titik tengah, langkah pertama adalah mesti had bawah tambah had atas. Tambah dulu. Kemudian sebab dia tengah-tengah, jadi kita bahagi dua. Bila murid bahagi dua, murid akan dapat 147. Baik. Jadi saya minta murid cuba menjawab atau mencari nilai titik tengah yang lain. Yang lain. Menggunakan cikgu, kaedah. Yang 150 dan 154 tu maknanya 150 tambah 154 bahagi dengan dua. Ya, mesti tambah dulu. Maksudnya dapatkan hasil tambah kemudian bahagi dua. Ada tak murid yang dah dapat? Titik tengah. Tengok Nisa pun tengah cuba saya mencari. Saya lambat sikitlah cikgu. Saya tak bawa kalkulator hari ini. Minta maaf cikgu. Tak apa. Okey, tak ada masalah. Sebab kita ada murid bersama dengan kita di Google Meet dan juga murid di rumah. Inilah peluang untuk murid belajar bersama dengan saya, bersama dengan rakan-rakan. Kita dah dapat Nisa. Dah ada jawapannya. Wah, pantas. Dah makin pantas. Laju. Okay, kita dah Tanjing, ada Tanjing jawapannya dengan Sasvini. Sasvini. Alia dan juga Kesha. Semua dah ada. Kita semak cikgu. Kita semak terus. 147, 152, 157, 162, 167 dan 172. Semua jawapan sama.
keempat-empat murid saya berjaya menjawab. Sama dengan jawapan saya, cikgu. Ya, yeah, juga. Tahniah juga, Nisa. Jadi, kita bagilah ganjaran kepada mereka. Seorang dua stiker. Dua stiker. Dua pelekat untuk murid-murid. Okay. Terima kasihlah, Nisa. Tolong saya untuk papan ganjaran. Okey, seterusnya, bagaimana nak mencari sempadan bawah? Bila kata sempadan bawah, saya tak lihat kelas yang pertama. Kita ambil kelas kedua dulu. Sebab apa? Sebab kelas kedua, kita ada had bawah dia 150. Dan kita ada had atas kelas pertama 149. Itu kaedah dia. Tambah kedua-dua nilai, bahagi dengan dua, dan murid akan dapat 149.5. Dan sekiranya murid buat kelas ketiga, iaitu 155 tambah 154, bahagi dengan dua, murid akan dapat 154.5. Ini sempadan bawah. Di bawah dia. Nampak tak? Kalau sempadan bawah, kita akan ambil yang bawah ini. Ya, yang 155 dan 154. Tambah, kemudian bahagi dua. Okey, seterusnya untuk mencari sempadan bawah yang keempat, jadi kita ambil had bawah kita 160 tambah dengan 159 bahagi dengan 2 dan murid akan dapat 159.5. Dan kaedah ini kita buat sampai habis dan kita akan dapat nilai tersebut sebegini. Tapi bagaimana kita nak mencari nilai di sini? Sebab di sini sempadan bawah atau had bawah kita ada 145. Tapi kita tak ada yang sebelum. Ya, okay. Betul. Tip saya mudah saja, murid. Awak cuma tengok perbezaan antara dua kelas ini. Perbezaannya. Daripada 149.5, nak pergi kepada 154.5, maksudnya murid akan tambah dengan 5. Bila tambah 5, maka kita nak naik di atas ni, kita akan jadi tolak 5. Semakin kurang. Jadi murid akan dapat nilai 144.5. Saya harap jelas bagaimana nak mencari sempadan bawah. Sangat penting murid saya untuk mencari nilai ini. Sebab nilai ini kita akan guna untuk melukiskan graf. Seterusnya, kalau dah ada sempadan bawah, kita dapat mencari sempadan atas. Bezanya sempadan atas kita akan guna had atas. Had atas di kelas yang pertama tambah dengan had bawah kelas kedua. Jadi kita akan dapat nilai 149.5. Dan murid akan buat semua ini dan murid akan dapat 154.5. Kemudian murid akan dapat lagi 159.5. Seterusnya, murid akan dapat 164.5, 100, seterusnya 169.5. Dan kalau tadi kita lihat sini tambah 5. Ya, betul. Betul tak? Bagaimana nak mencari daripada sini ke sini? Juga kita tambah dengan 5. Bila kita tambah 5, kita akan dapat jawapannya 174.5. Apa yang saya nak tekankan adalah murid kena faham, bila nak membina jadual kekerapan, dia mesti seragam. Kalau jarak dia atau bezanya 5, jadi semuanya akan 5, 5, 5. Itu. Jadi ini yang sebenarnya. Ini yang tadi saya kongsikan. Tip mudah di mana kita melihat perbezaan antara kelas. Mesti seragam dan di sini juga kita boleh aplikasikan dia. Yang ni yang saya tunjuk anak panah tadi. Saya harap murid nampaklah ya. Walaupun saya tak dapat nak padam tulisan saya. Okey. So inilah kaedah. Maksudnya semua daripada satu kelas ke satu kelas ke satu kelas semua tambah dengan 5. Kalau kata tambah 6, dia tambah 6 semua. Dia tak boleh lompat-lompat, Nisa. Dia mesti seragam. Ya, itu syarat dia. Mesti seragam. Dan kaedah ini juga sebenarnya murid saya digunakan untuk mencari titik tengah. Kaedah yang sama. 147 kepada 152 jadi tambah 5. Seterusnya tambah lagi 5. Seterusnya tambah lagi 5. Itulah kalau kata kita nak cek semula jawapan kita betul ke, salah ke, kita guna kaedah ini. Okey. Boleh ya murid-murid? Boleh tak murid-murid boleh saya di Google Meet? Kalau boleh, boleh angkat tanda best. Tanda best, tanda setuju, kata boleh, faham. Berikan anda welcome. Okey, jadi saya rasa murid di rumah juga akan fahamlah bagaimana nak membina jadual kekerapan. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi. Gambar durian pula.
Okey, daripada satu durian atau dua biji durian, kita pergi kepada durian yang banyak dikenali sebagai longgokkan. Bila sebut longgok, maksudnya banyak. Jadi kita nak cari kekerapan longgokkan. Kekerapan yang banyak. Jadi kaedah dia adalah daripada dua, kita tambah dengan kekerapan selepas itu dan kita akan dapat jawapannya adalah lima. Seterusnya, kita nak buat apa? Lima tambah apa, Prof. Nizam? Lima tambah enam. Okey, dapat jawapan? Sebelas. Okey, seterusnya macam itulah kita nama dia kekerapan longgokkan. Dari sebab 11 kita akan pergi tambah dengan berapa pula Nisa? Dengan 5 cikgu. Ya, lepas tu kita akan dapat jawapan. Dapat 16. Ya, dan akhir sekali, bukan akhirlah, kita ada dua lagi kelas. Okey, 16 kita akan tambah dengan 3. Dan kita 19. Akan dapat jawapan 19 dan akhir sekali 19 kita tambah dengan 1. Dapat 20. Ya, Tania. Itulah maksudnya kekerapan longgokkan. Baik. Jadi saya rasa itu sahaja untuk segmen ini berdasarkan bagaimana membina jadual kekerapan. Sebab ini adalah sangat penting, Nisa, untuk membantu murid nak melukis graf dengan tepat. Saya pasti untuk mendapatkan maklumat-maklumat itu tadi, kerja-kerja yang agak teliti perlu dilakukan dan diberi perhatian agar murid-murid tidak cuai, tidak tertinggal mana-mana data dan juga melakukan kiraan dengan betul. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Direkt TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Kita masih bersama dengan Cikgu Nur Faizah dan murid-murid dari SMK Convent M Bukit Mertajam. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Boleh, Nisa. Okey, kalau tadi kita dah bina jadual kekerapan. Baik. Dan sekarang kita nak masuk topik penting juga, bagaimana nak membinakan graf. Jadi graf untuk hari ini adalah graf histogram. Kalau kita lihat gambar rajah ini, graf histogram. Okey, apa maksud graf histogram? Graf histogram ini merujuk kepada perwakilan grafik yang menggunakan palang bersebelahan. Di sini murid kena faham, dilukis dalam bentuk palang dan bersebelahan. Jadi tak boleh jauh-jauh, tak boleh bentuk lain, mesti palang. Ya, tak boleh ada jarak. Seperti ini, gambar rajah ini. Kemudian kita kena tahu nilai atau paksi Y-nya ataupun paksi mencancangnya adalah berdasarkan kekerapan kelas. Kemudian paksi mengufuk atau paksi X-nya, kita akan menggunakan nilai sempadan bawah dan titik tengah. Sebab itu saya kata penting untuk murid mengetahui bagaimana nak mencari nilai sempadan bawah ataupun nilai titik tengah. Okey, dan gambar ini merupakan sumber daripada buku teks. Okey, seterusnya kita ada lagi satu graf iaitu poligon kekerapan. Okey, kita nampak tadi kita ada histogram. Sekarang kita dah tambah lagi satu graf berbentuk garis. Okey, inilah bermaksud poligon kekerapan iaitu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Di sini saya tekankan kepada murid, murid tidak dibenarkan menggunakan tangan. Sebaliknya, murid kena guna pembaris. Dan pembaris itu merupakan satu peralatan yang pentinglah, Nisa, untuk kita melukis. Mungkin ada pembaris dekat tempat Nisa, kan? Nasib baik saya bawa. Mana tadi? Pembaris. Pembaris. Besar pembaris. Okey. Kemudian, paksi Y ataupun paksi mencancang menggunakan nilai kekerapan, manakala paksi mengufuk atau paksi X kita menggunakan titik tengah. Di sini, murid kena ingat, poligon kekerapan hanya menggunakan titik tengah, Nisa. Sebab itu, kalau kita lihat daripada graf histogram kita tadi, dia tanda di tengah-tengah.
sebab dia guna data titik tengah. Okey, seterusnya. Dan kalau murid tanya saya, cikgu, kalau tak lukis graf histogram, terus lukis poligon kekerapan boleh tak? Boleh. Dengan syarat dia boleh menggunakan titik tengah. Yang penting adalah titik tengah. Tanpa perlu melukis histogram. Okey, dan murid juga kena ingat, untuk poligon kekerapan, dia mesti bermula dan berakhir dengan nilai kekerapannya sifar. Jadi maksudnya kita kena tambah kelas atas dan bawah. Okey, supaya kekerapan kita yang mulanya sifar, bawahnya pun akan jadi sifar. Baik. Okey, tak apa. Jangan susah hati, kita akan belajar selepas ini. Okey. So contoh di sini, bagaimana nak membina graf histogram. Sebelum saya lupa, murid saya, inilah bentuk kertas graf yang akan diberikan kepada murid. Murid jangan lukis graf dalam keadaan melintang macam ni. Tak boleh. Murid digalakkan melukis seperti yang Nisa tunjuk tu. Dah sedia dah paksi X dan Y dalam keadaan menegak. Dan inilah kertas graf yang sebenar. Bukan jangan guna kertas graf yang tak ada line lebih terang dan kecil-kecil. Jangan. Kita guna graf yang standard seperti ini. Baik. Sebab mudah untuk murid melukiskan graf. Baik, cikgu. Okey. Jadi, bila kita lihat di sini, kita nak membina graf histogram. Kita tahu graf histogram berpalang dan bersebelahan. Dan dia dah beri dah kekerapan dan sempadan bawah. Baik. Jadi, perkara pertama, kita bina sempadan bawah dulu. Okey, kita lihat macam mana saya bina satu persatu. Okey, ini adalah sempadan bawah. Okey, kemudian nilai kekerapan. Bila kita dah dapat di sini, kita lihat kelas yang pertama. Ya. Pada sempadan bawah 9.5, kekerapannya adalah 1. Jadi murid biasanya akan tanda 1 di sini. Tanda dulu. Seterusnya 5, tanda pula 5 di sini. Macam tu. Tanda lebih eloklah. Tanda 5. Seterusnya pada 19.5 kita ada kekerapan kita adalah 3. Jadi kita tanda 3 di mana? 19.5 di sini, jadi 3 kita di sini. Kita akan tanda sampai habis. Okey, bila kita tanda, perlulah kita menggunakan pembaris untuk bina palang. Seperti ini. Nampak tak Nisa? Jadi graf kita dah jadi cantik, berpalang dan bersebelahan. Itulah syarat graf histogram. Dan murid kena ingat, kalau di sini 29.5, di sini mesti ada nilai sempadan bawah yang akan datang. So, sempadan bawahnya adalah 34.5. Ini yang sebenarnya adalah graf histogram. Jadi, apa yang penting selain pada pembaris, plot mesti ikut nilai yang diberi dalam jadual dan saya galakkan murid untuk tinggalkan ruang kosong di situ. Baik. Kita terus mula pada kotak yang pada 9.5. Okey. Seterusnya, kita lihat graf histogram juga tapi dia bagi titik tengah. Dia tak bagi sempadan bawah. Dia bagi titik tengah. Jadual diberi titik tengah. Bila disebut titik tengah, murid saya, mesti bina di tengah-tengah. Mesti bina di tengah-tengah. Jadi kalau kertas graf kita di sini, di tengah-tengahnya adalah seperti ini. 12, 17, 22, 27 dan 32. Macam ni. Di tengah-tengah. Seterusnya kita ada nilai kekerapan dan kita tandalah seperti yang saya tunjuk tadi dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Ini yang penting adalah murid faham di mana nak letak nilai sama ada sempadan bawah ataupun titik tengah. Okey, seterusnya kita ada nak membina dibiarkan kosong macam biasa. Seterusnya kita nak membina graf poligon kekerapan. Baik. Okey. Poligon kekerapan graf garis lurus. Mesti menggunakan pembaris dan dia guna titik tengah. Jadi kita plot seperti yang saya tunjuk tadi. Bila kita dah plot, kita dah ada nilai kekerapan di sini, Yanisa. Okey, sebab saya tahu murid dah pandai untuk plot. Jadi saya agak laju sikit dekat sini. Okey, seterusnya murid plotlah nilai tersebut seperti ini. 1, 5, 3, 6 dan 2. Bila dah dapat titik ini, murid guna pembaris. Tapi murid nampak tak? Saya kata kekerapan mesti bermula sifar di atas dan sifar di bawah.
Jadi sebenarnya murid kena sambungkan garisan tersebut di sini. Ini yang penting. Murid jangan salah. Bila murid letak 32 di sini, dia mesti seragam. Seragam. Jangan tarik sini. Macam kita tarik daripada sini ke sini. Tak boleh. Dia mesti tarikan dia mesti seragam. Ini tak boleh. Dia seragam mengikut skala 2 cm. Sama macam titik yang pertama kalau kita tarik di tengah-tengah. Jangan murid salah tarik. Tarik terus ke hujung sini. Tak boleh. Baik. Itu yang kesalahan-kesalahan yang murid selalu buat. Jadi saya tak nak murid buat begitu. Pastikan seragam. Pastikan seragam. Baik. Memahami skala itu. Okey, seterusnya katalah ini pula diberi nilai yang kita cakap tadi, mula dan akhir mesti ada kekerapannya sifarlah. Baik. Ya. Okey. Nak perlu tak tulis 7 dan 37, tak tulis pun tak apa, tapi dengan syarat seragam. Seragam, baik. Yes. Okey. Seterusnya macam biasa guna pembaris dan plot. Okey, katalah ini. Dah diberi poligon histogram. Baik. Okey, bagaimana nak membina kekerapan? Ingat saya pesan, poligon kekerapan titik tengah. Jadi kita ada titik tengah satu setiap ni. Maksudnya titik tengah di sini. Di sini. Jadi bila kita nak membina graf poligon kekerapan, kita gunalah pembaris dan kita buatlah seperti dalam gambar rajah ini. Baru murid mendapat markah yang tepat. Okey. Nampaknya murid memahami bagaimana nak membina graf. Jadi kita pergi terus kepada soalan kita tadi. Baik. Okey. So saya rasa murid boleh lengkapkan jadual yang diberi. Kita ada ini adalah contoh soalan Nisa. Baik. Okey, ini adalah contoh soalan di mana daripada sini murid mencari nilai sempadan bawah dan sempadan atas. Kita mungkin bagi masa sikit. Ya Nisa. Baik. Mungkin ada masa kita bertemu dengan soalan yang menggunakan perkataan had bawah dan had atas. Adakah sama dengan sempadan bawah dan sempadan atas? Tak sama. Tak kalau sama. Had tadi kan macam 1 dengan 15. Kelas kita yang pertama 1 dan 15. Had bawah kita adalah 1. 1. Had atas kita adalah 15. Baik. Tapi kalau sempadan bawah kita akan ambil had bawah kelas tersebut baik dengan had atas kelas yang sebelum. Maklumlah ada masa terlupa. Ya. Tak apa. Saya rasa murid tengah cuba menjawab. Ada tak murid saya yang cuba menjawab sekarang? Saya nak cuba. Ada saya sediakan jadual dekat situ kan. Okay. Dah dapat. Wow, dah dapat Alia dah cepat. Okey, Alia dah dapat dah sempadan bawah, sempadan atas. Okey, saya rasa tanpa buang masa kita cuba cek jawapan. Okey. Sasvini pun dah kongsikan. Sasvini pun dah dapat. Dan juga kita sama. Tengok yang lain. Sama tak? Sama. Sempadan atas pun sama 30. Semua pun dah kongsikan jawapan. Walaupun tulisan Kerisha sangat comel, tak apa. Saya rasa saya boleh baca. Nisa yang tolong bacakan untuk saya. 30 yang itu. Semua sama, cikgu. Okey, jadi dekat Alia saya nak bagi 3 sebab dia cepat sikit tadi. Baik. Okey, yang lain kita bagi 2. Baik, tahniah semua ganjaran untuk murid-murid. Alia dapat 3 pelekat. Baik. Baiklah. Okey, sebelum itu Nisa, soalan ini juga boleh tanya kelas mood. Kelas mood ni sebenarnya saya nak ulang kaji sedikit. Baik. Sebab dah belajar masa menengah rendah. Bila kelas mood merujuk kepada kekerapan yang paling tinggi. Murid baik saya ni lihat nilai kekerapan. Bila diberi daripada sini nilai kekerapan yang paling tinggi adalah 9, tapi murid jangan tulis 9. Murid mesti tulis jawapannya adalah kelas dia, iaitu 61 hingga 75. Baru murid dapat markah. Ini yang sebenarnya. Sebab saya tak nak murid buat satu kesalahan yang merugikan murid dapat markah. Okey, seterusnya Nisa, baik, kita dah dapat kelas mood. Tadi kita dah dapat sempadan bawah, sempadan atas. Sekarang kita nak cuba mencari titik tengah. Baik. Okey. Bagaimana nak mencari titik tengah? Had atas tambah had bawah bahagi dengan 2. Contoh, 1 tambah 15, murid akan dapat 16. Baik. Bahagi dengan 2, murid akan dapat 8. Ini contoh untuk mencari nilai titik tengah. Saya rasa murid tengah cuba menjawab. Ada tak murid yang dah dapat jawapan? Mungkin sesetengah murid dia lebih suka mencongak kiraan-kiraan yang sebegini. Ya, betul. Murid-murid di rumah bagaimana dengan jawapan anda?
Kita akan semak bersama-sama dengan jawapan murid-murid di Google Meet. Laju. Dah okay. Dapat dah. Baik. Okey. Tanjing yang pertama tadi. Tanjing yang pertama. Okey. Kita lihat. 23. 38. Semua sama setakat ini. 53, 68 dan juga 83. Kita lihat jawapan Kerisha. 8, 23. Okay. Betul. Semua betul. So, tanjing kita bagi lebih sikit. Satu stiker. Sebab yang pertama. Yang lain dapat satu stiker. Tanjing dapat dua stiker. Baik. Inilah contoh papan ganjaran di mana kita menggalakkan murid untuk menjawab. Okey. Seterusnya daripada sini. Ini yang penting. Bagaimana kita nak melukiskan graf. Baik, cikgu. Okey. Murid saya di rumah dan juga di Google Meet cuba menjawab dan melukiskan graf berdasarkan yang diberi. Saya nak dua graf iaitu graf histogram dan juga poligon kekerapan berdasarkan titik tengah yang diberi. Baik. Berdasarkan titik tengah. Pertama, baca dulu kehendak soalan. Okey, itu yang pertama. Menggunakan skala 2 cm kepada 15 buah buku pada paksi X dan 2 cm kepada seorang peserta pada paksi Y. Itu yang pertama. Mesti bina paksi dulu. Kemudian baru murid membina graf. Berdasarkan data yang diberi. Kebetulan data ini adalah titik tengah dan juga kekerapan. Kalau murid dah dapat graf, saya minta murid tunjukkan graf murid sekarang. Ada tak murid yang dah membina graf? Wow. Wow, okey, Sasmini dah dapat graf. Okey, cantik. Laju Sasmini. Okey, Alia pun dah dapat. Okey, saya tunggu tanjing dengan Kerisha. Okey, Kerisha pun dah dapat. Tanjing pun dah dapat. Keempat-empat murid kita dah berjaya melukiskan graf. Betul ke sekarang, graf mereka, nak tengok betul tak betul, kita lihat saya punya slide. Semak jawapan. Okey, kita semak. Skala 2 cm kepada 15 untuk paksi X dan 2 cm kepada seorang. Okey, ini paksi X kita. Baik. Jadi kalau 2 cm saya dah tanda di sini supaya murid nampak jelas di mana 2 cm kedudukan tersebut. Ya. Okey, disebabkan kata dia bermula titik tengah. Okey, jadi kita letak 8, 23 semua itu di tengah-tengah dan juga nilai kekerapan kita letak sebab dia kata seorang. So 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik. Jadi murid plotlah sebegini satu per satu seperti yang saya tunjuk. Dan bina inilah graf histogram. Baik. Tahniah tadi yang keempat-empat. Dan daripada histogram kita dapat bina poligon kekerapan menggunakan pembaris. Nampak tak? Di mana poligon kekerapan? Okey, sebelum nak bina, macam saya kata, nak selamat, tanda dulu skala. Tanda dua, dulu skala. Supaya skala kita seragam. Bila dah tanda, barulah murid menggunakan pembaris untuk sambungkan semua titik. Boleh tak murid saya di Google Meet angkat lagi sekali angkat graf lagi sekali tersebut? Kita nak beri ganjaran. Kita nak bagi ganjaran ni. Yang pertama tadi siapa? Yang pertama Sasbini. Sasbini. Jadi cikgu berapa ganjaran? Jadi semuanya betul. Oh, tahniah. Semuanya murid dapat menjawab iaitu graf histogram dan juga graf poligon kekerapan. Tahniah dan syabas. Okey, itu Nisa. Jadi Sasbini kita bagi dua. Dua. Okey. Alia yang lain kita bagi satu. Satu pelekat. Sementara Nisa melengkapkan papan ganjaran murid-murid, kita nak berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu, dua tadi. KPM.
kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Faizah. Kita nak teruskan perbincangan kita ni. Begitu padat hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Memang topik ni agak padat. Ayah, sebab kita membina jadual kekerapan dan juga graf. Baik. Dan sekarang kita nak masuk pula bahagian serakan bagi graf histogram dan poligon kekerapan. Di sini, murid kena memahami bentuk graf. Baik. Okey, pertama, ini adalah bentuk graf histogram di mana namanya histogram simetri dan bentuknya ada dua dekat sini dulu, iaitu bentuk loceng dan bentuk seragam. Senang saja, nanti saya bagi tip bagaimana nak mengingat bentuk-bentuk ini. Baik. Okey, seterusnya kita ada graf histogram tapi nama dia pencong. Okey, dia ada pencong ke kanan dan juga pencong ke kiri. Okay. Kenapa kita sebut pencong? Sebab nampak dia bergerak daripada sini ke kanan kita. Dia turun ke kanan. Daripada sini, dia ke kiri kita. Baik. Jadi, dia pencong ke kiri. Macam ni, dia pencong ke kanan. Ke kanan. Ya, dia mesti ada macam ni. Kalau loceng, dia mesti seragam macam ni. Dari bawah ni loceng, naik, dia turun kembali. Kalau seragam, kita lihat pun dah tahu dia hampir sama saja dia punya bentuk graf. Baik. Okey, selain daripada itu, kita ada bentuk lain, Nisa. Okey, katalah bentuk ini. Bila bentuk ini, kita nampak dia jadi bentuk macam ni. Macam huruf U, cikgu. Ya, sebab itu nama dia bentuk U. Okey. Kalau kita lihat gambar ini pula, dia tak ada pencong tapi dia bentuk macam ni. Macam huruf apa ni? Macam huruf J. Yes, jadi inilah namanya bentuk J. Kemudian kalau macam ni masih macam bentuk J tetapi kita namakan dia sebagai J songsang. Terbalik. Sebab dia terbalik. Okey. Dan yang terakhir, bentuk yang terakhir, kita nampak nak kata seragam pun tak boleh. Betul. Nak kata loceng pun tak boleh. Sebab dia ada dua yang tinggi di sini. Kekerapan yang tinggi. Dan ini dinamakan bentuk bimod. Maksudnya ada dua kali mod dia. Dua kali nilai mod. Itu maksudnya. Dan bentuk-bentuk ini, murid perlu hafal tak? Murid tak perlu hafal. Tetapi murid perlu memahami bentuk ini. Senang saja, macam guna kaedah saya tadi. Pencong, huruf J, huruf U, bimod, seragam dan juga bentuk loceng. Baik. Okey. Kalau kita lihat, semua ini adalah daripada buku teks. Jadi murid boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 5. Baik. Okey. Saya nak uji sikit murid saya. Get ready dengan mini whiteboard dan juga marker pen. Agak-agak murid saya, A itu apakah bentuk bagi taburan? Ada tak jawapan? Siapa yang nak angkat dulu? Nak bagi reward ni? Siapa nak dapatkan lebih pelekat? Nak jawab dulu. Okey, Alia dulu. Okey, bentuk loceng. Betul ke, cikgu? Okey, betul. Tahniah Alia. Jadi, bentuk loceng. Berapa pelekat untuk Alia? Kita bagi dua lah. Dua sebab dia yang pertama kan. Baik. Okey, seterusnya B. Apakah bentuk bagi taburan B? Taburan B. B, baju bola. Ke mana? Okey, Kerisha dapat dulu. Kerisha. Pencong ke kanan. Okey, pencong ke kanan. Jadi dua pelekat untuk Kerisha? Yes, dua untuk Kerisha. Tadi dua untuk Alia, dua Kerisha. Baik. Okey, dah padam? Get ready? Sekarang kita nak pergi bentuk C. Bentuk C. Apa jawapan bentuk C? Yang ni saya tahu tapi saya nak tengok jawapan murid-murid kerana mereka yang akan dapat ganjaran. Okey, Sasbini yang pertama. Sasbini. Jadi betul bentuk cikgu? By mod sebab ada dua mod. Okey, saya tanya Nisa lah. Agak-agak D tu bentuk apa Nisa? D tu macam bentuk J songsang sebab dia macam J terbalik macam tu. Kita tengok betul tak jawapan Nisa. Betul ke? Nampaknya Nisa pun dah memahami iaitu J songsang. Inilah bentuk taburan dia Nisa. Tak perlu faham pun, tak perlu menghafal tapi kena faham bentuknya. Baik. Sangat mudah. Okey, jadi kita nak pergi kepada soalan contoh soalan bentuk taburan. Inilah contoh soalan bentuk taburan. Rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi taburan markah ujian matematik yang diperoleh dua kumpulan iaitu Arif dan Bestari. Okey, murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, lihat gambar rajah ini. Pertama, nyatakan bentuk taburan histogram. Kedua, B, bandingkan. Nak bandingkan serakan markah. Dan C, kumpulan manakah yang menunjukkan keputusan yang lebih baik dan berikan sebab. Jadi, bila kita lihat di sini,
agak-agak bentuk taburan histogram kumpulan Arif. Kita nampak bentuknya adalah sebegini, lebih kuranglah kan. Dia macam nak seragam macam tu. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Jadi bentuknya bila nak menjawab kumpulan Arif adalah bentuk seragam. Baik. Okey. Kalau kumpulan Bestari, kita lihat di sini murid saya. Tip dia senang. Murid melukis macam ni, murid akan nampak bentuk dia macam ni. Ini agak-agak bentuk apa ni, Sah? Bentuk loceng, cikgu. Ya, dia adalah bentuk loceng dan mempunyai nilai ekstrim. Kenapa ada nilai ekstrim? Sebab nilai di sini tak ada nilai. Aha, itu sebenarnya bila kita nak menjawab soalan berdasarkan taburan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B, nak bandingkan. Baik. Bila soalan bentuk atau soalan nyatakan bandingkan serakan, murid mesti menjawab serakan itu jadi apa? Okey, cara menjawabnya adalah seperti ini. Markah kumpulan Arif terserak dengan lebih luas berbanding kumpulan Bestari. Kenapa terserak lebih luas? Sebab kita nampak dia dampak banyak markah. Banyak markah. Jadi terserak dengan lebih luas. Baik. Okey. Dan kumpulan C, kumpulan manakah yang menunjukkan keputusan yang lebih baik? Okey, dan berikan sebab. Di sini ada dua soalan. Kumpulan mana yang menunjuk keputusan yang lebih baik? Antara Arif dan Bestari, agak-agak Nisa kumpulan mana? Saya rasa yang dapat markah lebih banyak. Bestari, cikgu. Ya, betul. Kumpulan yang dapat keputusan yang lebih baik adalah kumpulan Bestari. Kerana apa? Kerana kebanyakan markahnya adalah lebih baik. Inilah bentuk soalan atau contoh bentuk soalan yang melibatkan taburan serakan. Baik. Di mana murid memahami bentuk taburan tersebut. Saya rasa itu sahaja, Nisa. Baik. Tapi saya nak kongsi sikit tip, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lebih dialu-alukan. Baik, silakan cikgu. So, untuk soalan tajuk ini, tip untuk menjawab soalan ini murid saya, yang pertama, mesti pandai membina jadual dengan tepat. Kemudian yang kedua, lukis paksi X dan paksi Y dan plot titik tersebut dengan tepat juga. Tepat. Okey. Dan yang ketiga adalah pastikan skala yang dibina adalah seragam. Seragam. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini, Nisa. Baik. Mungkin saya nak minta murid saya boleh tak murid saya bagi tahu apa yang kita dah belajar hari ini sedikit? Boleh. Kita mungkin perlukan seorang murid yang nak kongsikan apa yang anda telah pelajari setakat hari ini. Siapa yang nak kongsikan? Ada tak siapa yang nak kongsikan? Angkat tangan. Silakan, Alia. Hari ini saya dapat mengenal pasti bentuk-bentuk graf dan dapat mustafsir graf dengan lebih mudah. Baik, terima kasih Alia. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini? Mereka menjawab, nampak ni? Nampak tak banyak stiker, persaingan kan? Mereka. Yeah. Kalau buat graf ni cikgu, seragam ni cikgu. Jadi saya rasa semua murid kita dapat memberi kerjasama dengan baik dan memahami, malah menguasai keempat-empat hasil pembelajaran hari ini. Baik. Di mana murid dapat membina graf dengan tepat. Jadi apa yang saya sarankan adalah murid jangan putus asa, teruskan berusaha. Sebab matematik itu sebenarnya mudah, Nisa. Ya, sebenarnya ya cikgu, matematik itu mudah. Bagaimana murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah nak mendapatkan lebih bahan latihan pengukuhan, cikgu? Okey, murid boleh dapat di bahan Sumberku, Nisa. Sumberku, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Baiklah cikgu, betullah kita dah tiba di penghujung sesi kita hari ini. Banyak yang telah kita pelajari bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Faizah Abu Bakar dari SMK Convent M Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Terima kasih murid-murid dari Sekolah Cikgu Nur Faizah kerana bersama-sama dan kami. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih murid-murid di rumah, teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K, kita jumpa lagi.